Easy now. Final Fantasy XV dibuka dengan slogan yang cukup berani. Bunyinya, A Final Fantasy for fans and first timers. Saat dikembangkan, Square Enix memang ingin Final Fantasy XV punya rasa yang mirip Final Fantasy klasik, tapi juga inovatif agar bisa dinikmati para pendatang baru. Hal itu bukanlah yang mudah. Final Fantasy XV bukan game yang sempurna, bahkan masih kalah dibandingkan beberapa saudaranya. Tetapi, game ini punya suatu pesona, keunikan, kekurangan, klise, serta segudang hal lain yang membuatnya begitu berkesan. Cerita yang dihadirkan agak sulit untuk dimengerti, dan kamu juga harus menyaksikan film Kingsglaive Final Fantasy terlebih dahulu untuk mengerti lebih lanjut mengenai latar cerita Final Fantasy XV. Kamu berperan sebagai Noctis Lucis Kailum, pangeran dari kerajaan Lucis yang harus pergi ke negeri tetangga untuk menikah dengan gadis bernama Luna Freya. Sayangnya, di tengah jalan kamu mendapat kabar bahwa kerajaan Lucis diserang, dan pernikahan yang tadinya merupakan bagian dari perjanjian damai akhirnya harus batal. Bersama tiga sahabat yaitu Prompto, Ignis, dan Gladiolus, Noctis harus mencari kekuatan raja-raja terdahulu serta para dewa summon yang disebut Astral untuk merebut kembali kerajaannya. Final Fantasy XV berhasil menjalin ikatan emosional yang cukup kuat antara pemain dengan karakter, berkat momen-momen yang berkesan di dalamnya. Ceritanya secara keseluruhan sebenarnya biasa saja, tapi momen-momen yang dihadirkan dengan kualitas visual yang luar biasa dijamin akan terus membekas dalam ingatan untuk waktu yang sangat lama. Walau demikian, Final Fantasy XV masih memiliki masalah teknis, entah di bagian animasi, frame rate, hingga tampilan rambut yang masih jaggy. Final Fantasy XV menghadirkan inovasi baru berupa eksplorasi open world. Meski kota besar yang dihadirkannya hanya ada dua, tapi luas map yang dihadirkan bisa membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk ditelusuri menggunakan mobil. Kamu akan mengunjungi beberapa lokasi lain menggunakan kereta atau kapal, tapi selepas dari pulau pertama kamu tidak akan bisa melakukan eksplorasi. Jadi bila serial Final Fantasy sebelumnya linear di awal kemudian bebas di akhir, Final Fantasy XV justru kebalikannya. Kurangnya kuantitas lahan ditutup dengan kualitas tempat-tempat di dalamnya. Dunia Final Fantasy XV punya lanskap yang begitu memukau, dengan beragam lokasi mengagumkan yang akan membangkitkan jiwa pecinta alam dalam dirimu. Mulai dungeon dan tambang yang gelap sempit, gunung berapi yang tinggi, sampai istana dengan mekanisme misterius akan membuatmu kembali menyelami dunia Final Fantasy XV. Sebagian orang mungkin akan kecewa karena mobil Regalia ternyata tidak bisa dikendalikan dengan bebas seperti Grand Theft Auto. Tapi sistem semi-otomatis dan fast travel yang digunakan sangat efektif. Bila ingin eksplorasi lebih detail, kamu harus berjalan kaki atau menunggangi Chocobo. Final Fantasy XV menggunakan gameplay berbasis aksi yang cepat dan cukup menantang. Dalam pertarungan, kamu hanya bisa mengontrol Noctis, tapi kamu bisa menyuruh teman-temanmu menggunakan item atau skill bila dibutuhkan. Selain itu, mereka juga akan membantu melancarkan combo bila kamu berhasil memenuhi kondisi tertentu. Sayangnya, Square Enix tidak memasukkan unsur strategi dalam AI kawan-kawan Noctis. Ini diperparah lagi dengan gerakan kamera yang menyebalkan saat bertarung di ruangan yang sempit. Meski sebenarnya punya cerita utama cukup serius, Final Fantasy XV juga syarat akan nuansa santai, bahkan humoris. Keempat karakter utama punya skill khusus. Noctis bisa memancing, Ignis bisa memasak, Gladiolus bisa memungut item di jalan, dan Prompto bisa menjepret foto-foto. Sebagian skill ini punya dampak gameplay, tapi lebih dari itu, mereka berperan membangun nuansa petualangan yang natural dan penuh kenangan. Final Fantasy XV adalah game yang aneh sekaligus keren. Berbagai formula klasik dirombak dalam game ini. Tapi entah bagaimana caranya, Square Enix tetap berhasil menyajikan nuansa Final Fantasy yang sangat kental. Tingginya tingkat detail menunjukkan bahwa game ini dibuat dengan penuh perhatian demi menghasilkan pengalaman yang menyenangkan bagi pemain. Dan usaha itu patut diacungi jempol. Meski punya kekurangan dari segi cerita, Final Fantasy XV penuh dengan momen-momen menarik yang sulit untuk dilupakan. Kalau kamu penggemar RPG, Final Fantasy jelas akan sangat memuaskanmu. Satu hal yang perlu kamu ingat, tontonlah Kingsglaive terlebih dahulu. Sekian dulu review kami tentang Final Fantasy XV. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share video ini untuk video-video yang lebih keren berikutnya. Sampai jumpa!